Saya Herman Hidayat bin Mat Johari selaku Ketua Perunding Eksekutif Wasa Syah Berhad. Saya Muhammad Akmal Muhammad merupakan Ketua Perunding Eksekutif Wasiah Syah Berhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim dan saya adalah pengarah urusan bagi syarikat Kausa Wealth Management. Nama saya Suzana Abu Bakar dari Kausa Wealth Management Sdn Berhad. Nama saya Rohaya binti Ahmad. Saya bermula dengan Wasiah Syah sebagai pakar perunding mawari. Pengalaman yang saya tak boleh lupakan ialah pengalaman menyelesaikan kes pusaka yang tertunggak selama 41 tahun. Cabaran dalam melatih perunding-perunding Wasiah Syah pada tahun 2009, industri ini adalah industri yang masih baru. Dan pada masa itu, ramai perunding-perunding yang masih keliru tentang proses tuntutan harta pusaka. Cabaran menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya sangat banyak. Ada dua perkara. Yang pertama sekali, kita menceritakan tentang kematian. Yang kedua, masyarakat melihat perkhidmatan yang kita tawarkan terlalu advance. Industri ini sangat jarang-jarang di luar sana, di mana kita cerita tentang hibah, cerita tentang wasiat, pusaka faraid dan penyelesaian kepada masyarakat. Antara cabaran yang kami terima, terutamanya daripada sudut menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat dan juga perunding, kerana mereka hari ini dibelenggu dengan budaya. Budaya khususnya orang Islam di Malaysia, bila bercerita tentang perusahaan harta, bercerita pasal perancangan harta pusaka ini adalah sesuatu yang budaya itu mengekang mereka. So di situ sikap ini telah menghalang mereka daripada being proaktif untuk merancang. Apabila kita berjumpa dengan masyarakat di luar, kebanyakan mereka memang tak tahu tentang ilmu pewarisan ini. Industri ini bukan satu industri yang simple. Dia kompleks, tapi you kena banyak orang kata menyediakan diri sendiri dengan ilmu pengetahuan. Sering kali mereka datang, mereka berfikir yang bahawa ilmu ini ada hanyalah sekadar memberikan penjualan produk. Namun begitu tidak sama sekali. Mereka perlu membina ilmu tersebut, memahami daripada sudut ekosistem pewarisan harta tersebut, so supaya mereka dapat memberikan penyelesaian terbaik dan membantu masyarakat menyampaikan ilmu yang tepat. Niat kita kena betul. Niat kita kerana Allah Ta'ala, insyaAllah kita sell the value, jangan jual produk. InsyaAllah dewa ambil perkhidmatan yang kita Wasiah Syah tawarkan.